Ratusan warga Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur meluruk kantor Bupati Jombang Rabu siang. Sambil membentangkan poster, mereka memasuki kantor Pemkab untuk bertemu dengan PJ Bupati Jombang, Setiajid. Dalam aksi ini, warga menyatakan menolak rencana PT Lapindo Berantas yang akan melakukan pengeboran gas di desanya. Warga khawatir aktivitas pengeboran akan menimbulkan bencana seperti yang pernah terjadi di Sidoarjo. Warga juga kecewa karena selama ini PT Lapindo Berantas belum pernah melakukan sosialisasi kepada mereka. Tiba-tiba saja mereka mendengar PT Lapindo sudah melakukan pembebasan lahan seluas 2 hektar. Alasan utama sih dampak lingkungan gitu sih. Akibat pengeboran. Apa yang ditakutkan? Satu sih limbahnya itu limbah yang pengolahan limbah. Nomor 2 kondisi sosialnya, sosial di masyarakat itu awalnya saja masuk sudah gesru. Apalagi proses yang akan dilakukan. Jadi masuknya saja sudah salah. Berarti yang diinginkan sekarang apa? Yang diinginkan sekarang sih tetap warga ingin menolak untuk adanya pengeboran. Terhadap penolakan warga tersebut, PT Lapindo Berantas membantah tuduhan belum pernah melakukan sosialisasi. Menurutnya, sosialisasi sudah pernah dilakukan, tapi baru kepada sebagian warga saja. Dalam waktu dekat, PT Lapindo akan kembali melakukan sosialisasi lagi kepada warga secara keseluruhan. Ya, karena mungkin kita sendiri kan sudah dengar dari grassroots. Kalau itu tetap saya laksanakan, ada yang pro dan ada yang kontra. Saya nggak ingin di situ nanti mereka bentrok di situ gara-gara cuma masalah sosialisasi. Makanya kita mundur aja lah dulu. Lebih baik kita mundur, tapi nanti memberikan penjelasan yang lebih signifikan kepada warga yang belum paham ini tadi. Dari Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan, Join TV.